Berikut ini cara untuk mengcopy paste teks di HP Xiaomi, Redmi ataupun Poco. Jadi kalau kalian mungkin ingin mengcopy paste entah di web yang diproteksi, langsung saja berikut ini. Kalau berupa misalnya catatan apa yang kita tulis, cara umumnya itu dengan cara tekan lama pada teks. Nah, ini kalian arahkan ke bagian tertentu untuk mengcopy. Kemudian di sini ada opsi salin. Nah, seperti itu. Kemudian clipboardnya itu di sini. Kalau di Google Keyboard, kalian pilih icon ini, pilih icon 3 titik, itu ada clipboard. Nah, bisa kalian lihat. Ini daftar apa yang kita salin. Terus untuk menghapusnya, pilih icon pensil ini, pilih clipboardnya, pilih icon tong sampah. Kemudian pada web yang kita kunjungi, kalau ingin menyalin seperti ini. Misalnya untuk menyalin yang ada di web Brandly ini. Nah, ini jaringannya agak error. Saya ganti dulu. Nah, di sini caranya sama, tekan lama, arahkan pointer ini ke bagian akhir teks, kemudian pilih salin. Kemudian kalau misalnya tidak bisa disalin sebuah web, kalian pilih akun 3 titik, pilih setelan, kemudian kalian pilih di sini ada yang namanya setelan situs. Nah, di sini ada JavaScript, kalian matikan. Setelah kalian matikan, kalian refresh halaman webnya, pilih akun 3 titik, pilih refresh, baru kalian coba untuk mengcopy. Pasti bisa kalau yang diproteksi. Setelah itu aktifkan lagi JavaScript kalau sudah selesai copy paste teks yang artikel yang dilindungi di bagian JavaScript ini. Nah, aktifkan lagi. Jadi hanya aktifkan nonaktifkan JavaScript pada artikel yang tidak bisa dicopy. Itu saja, semoga bermanfaat.